bisa bayar. Ini bisa bayar, ini 15 orang ya. Kamu masih ada 10 orang, ada 20 hari lagi kan? Dalam tempo, masih dalam tempo. Jadi dalam 20 hari ini ada 10 lagi orang yang plastik mau masuk. Kamu boleh datang ke base kedua. Second base belum selesai itu 60 hari kan tempo? Belum. Dalam 60 hari. Dalam dia masih dalam 60 hari. Kan? So ada 10 orang pelatih lagi mau masuk. Tapi masih dalam tempo. Okay. Kamu boleh guna dia. Ya. Jadi yang pes ni, pakai dia pes dia berbeza. Kamu pes berbeza. Kenapa dia bagi dua pes? Dua pes sebab yang ini sudah bayar kan? Oh. Sudah bayar. Jadi dia sudah lock dalam sistem. Dalam sistem sudah lock. Ah sudah lock. Mananya sudah buat payment. Jadi dia guna base. Biasanya ini base. Base 2. Tapi guna PT yang sama. Boleh jadi. Dia itu base 2. Satu PT 25 orang. Satu PT 25 orang. Ya betul. Dia masih guna PT yang sama. Jadi untuk. Tapi dia dikira pembelajaran dia kena ni lah. Dia kena nanti pada ada satu masa tu nanti dia orang akan sudah. Yang ini sudah belajar dulu kan? Sudah belajar. Yang ini belum lagi. Tapi nanti ada satu masa nanti dia akan jadi cross. Patung sama. Jadi dia orang tamat sama. Boleh? Jadi satu tahun dua batch lah kalau begitu. Bukan dua batch, satu batch. Satu batch. Dia dua batch tapi tamat dalam tempo yang sama. Kita rujuk pada bukti. Nah, gitu kan? Dia satu PT. Satu batch juga. Ah, satu batch juga. Cuma dia dua batch pembayaran lah. Dia pembayaran dia dua batch, kemudian daftar dalam tempo 6 hari. Jadi mungkin. Jadi satu PT 25 orang sekarang? 25 orang dalam sistem? Iya, dalam sistem. Jadi kami karena, kalau kami 100 orang terpaksa 4 PT lah? Ah iya, yes. 4 PT. Yang masa kamu key in nama mesti ikut yang dalam ikat tanggal. Kalau coba tersilap isi, mencoba tersilap isi. Tapi kalau tersilap nomor IC sebelum kamu buat pembayaran masih boleh buat pindaan. Masih boleh edit. Masih boleh buat pindaan apa semua. Boleh edit lah. Sebab tu kena ada dua orang kan. Dia satu untuk in sebelum sem tu sebelum tekan butang bayar tu kena cek. Untuk penyelaras juga kena tahu pergi belajar dengan komisi. Kena ada juga tu. Bukan tentu nak pilih untuk kita nak sistem atau sistem nak bila nak kena renew, masa pun kena renew, bila intik kena ambil, apot bila kena ambil, semua akan kadang-kadang dia tak makan tinggi untuk tinggi. Ya. Sebab dia punya soalan, biasanya macam urutan, 1, 2, 3, kan, menyusul Roman tu, kita tanya. Kalau tanya, apa maksud ladang? Itu suara rendah tu. Nomor mereka okey lah tu. Tapi bagaimana cara untuk buat proses penyediaan tapak? Satu Roman, dua Roman, tiga Roman. Itu susah sih ya. Sukar. Kita bikinkan 2-5 mereka. Kalau yang atas sekarang dulu yang 25-50 bagaimana? Mana? Yang dulu yang sekarang. Ya. Kita memang mungkin dari dulu digunakan. Ini kita ada perubahan. Ini untuk lagi. Maksudnya soalan rendah, soalan basic 20 markah. Soalan sederhana 30 markah. Soalan tinggi 20 markah. Maksudnya bilangan dia. Iya, tapi okay, kalau bilangan tengok. Senang ya kalau bilangan tengok. Agak-agak tengok ah. Saya cukup-cukup ah. 50 markah maksudnya kalau soalan rendah ada 10 soalan. Soalan sederhana ada berapa? Mungkin ada 3. 6. 6 soalan. 12 soalan. 12 soalan. So, sudah ada berapa? Sudah 22. Sudah so, yang baik tapi ada. Betul sudah ada. Jadi sebenarnya 10 lah, 10 kan.
50, 30, 20, 10. So, solan anda kita bagi berapa? Solan tinggi 3 solan lah. Jadi 25 solan. Yes. Untuk itu aras. Okay, solan anda? 5 solan. Soalan sederhana, 3 soalan. Soalan tinggi, 1. 2 soalan. Apa? Tapi kita dapat 40. Macam kita bagi lah. Darab dalam 4 lah. Jadi, ini betul-betul soalan. Jadi, nanti besok-besok dia ajar. Binan. Okay. Ini untuk. Ini semua. Itu besok dia ajar. Besok dia ajar. Nah, ini adalah cikgu, portfolio ini cikgu akan guna cikgu. Ini akan masuk ini di portfolio. Ini sudah dia. Ini cikgu sudah dia. So ini cikgu ambil ini yang tiru ni saja. Nanti kita akan buat carta profile, carta profile NCS, laluan latihan. Laluan latihannya? Ini dia, apa? Tapi dulu. Kalau ada, mobility. Cuma satu tahap saja kan? Mobility. Tapi kalau ada, bagus. Tempat itu ada laluan dia. Dia nak ambil CU apa dulu. Kalau kita ada, contoh dia ambil CU satu dulu. Dia wajib, lepas itu wajib CU dua. Wajib CU dia. Tapi kadang-kadang, dalam setiap CU dia ada empat-empat. CU satu, boleh CU tiga, lepas CU empat. Dia tempat itu. Jadi, apa ini buat sendiri? Buat sendiri. Dia bergantung pada proses. Proses prosesnya ladang. Ladang. Okay, kena yang berucuk. Tiba-tiba adalah macam SOP dia. First step apa dulu? Ajar CU mana dulu? Oh. Wajib ikut CU tu, CU 2, CU 3, ikut tuntutan dulu ni atau ikut ada proses kerja? Proses kerja. A itu apa? A lulus. A itu apa? B itu apa? C itu apa? D itu apa? Nak tanya cikgu, PPPD. Oh. L itu lulus, bani lulus apa ni? Tidak batu, tengok A itu mana? A itu adalah tu, tengok tu. Ujian kemahiran. Ujian kemahiran. Bukti dia. So ini so. Oh, A itu adalah kalau kita buat ujian kemahiran, kita buat test kemahiran, kita kan budak A. Kalau kita test, apa ni B project. Kalau kita pergi projek dia untuk project. Dia buat projek, kita buat B. Kemali. Oh. Kalau kita suruh buat uji C itu uji lisan, kita tanya. Okey. Lisan. Dia, kita berarti dia bagi soalan bentuk. Ini yang benar ni berlaku dalam kelas tau. Ya. Yeah. Kalau kita pergi oral, kita buat C. C. Ujian pembayaran tu yang by C lah. Ya. Dan D itu ada ujian teori dan E itu lain. Biasa kita buat dua saja. A dan D saja. A amali, D teori. Tapi kalau ada, saya mau bertambah satu lagi. Ujian lisan. Pulaklah A, B, A, D, C. Lagi canggih lah. Terkejut. Tapi kena ada markah lah nanti. Jadi akan tengok mana ujian A. Sifat difal. Mana ujian D. Mesti sifat difal. Sebab tu yang dia kata, setiap bulan ni kena ada bukti di belakang. Oh. Kena susun ikut. Dia tidak ada pembuktian. Tapi jangan buat begini ya. Jangan first step. Okey ya. Jangan lagi. Jangan lagi paper first step. Kemudian bagi kawan lain. Kadang-kadang dia hilang. Budak tu hilang. Dia first step kawan dia. Dia padam nama. First step kawan dia. Dia ambil dia. Dia tulis nama dia. Ya. Dia bukan original sudah. Oh. Itu dia sebab kesehatan. Itu akan jadi detect pada PPL. Sebab soalan bukti dia dah betul. Post-it. Tujuan kenapa PPL takut. PPL takut kita dapat ujian. Kita just post-it bagi dia orang semua. Ya. Yeah. Itu sebab dia kena original. Original. Kalau HBB buat, jangan post-it bagi dia buat semula. Itu masukkan dia. Supaya tak nampak. Jangan post-it. Ing kita tak right. Ya, yeah, ya. Yeah. Mesti yang asli ya. Mesti yang asli. Kalau ada satu first step, PP tak nampak, ah itu. Saya risau tu. Dia kata. Mas yang dua PP tu? Ya. Maksudnya apa? Ini ada dua orang PP. Kalau ada tiga PP, tiga PP lah. Kalau, ya, ya, dan kalau ada satu batch tu ada dua PP yang mengajar, dua PP lah. Sebab contoh yang Encik Muhammad Rizal tu dia nilai yang A tu. Gitu kan? Yang jenis teori. Dia begini. Dia kadang-kadang
Yang ini ada, yang bawah ini ada PPD. Oh, PPD. Yang ini adalah mungkin Rizal ke atau mungkin Amel. Oh. Dia kiranya macam dia ajar. Ini mungkin Amel. Ini mungkin Rizal. Dia yang ajar begitu. Siapa PP yang ajar budak tu? Mungkin PP kalau pecah seorang PP seorang nanti saya. Tapi kalau mungkin PP itu mungkin 50 orang. 25 orang. Seorang PP. Lagi mana seorang PP? So jangan sama. Ah ya ni. So kira-kira dalam satu RPK CEO satu, pasal WA ya orang lain, orang lain yang mengajar berarti kan boleh letak. Cuba buka next page. Ada tu yang baru masuk. Buka next next. Ani, Ani. Baik. Boleh. Betul kan? Ada juga. Buka ini yang baru. Ini yang baru. Ini yang baru. Bawah tu ada BPL job. BPL. Oh. Oh. So maksudnya PP ni make sure orang yang betul-betul 25 orang tu saja dalam kena rujuk dengan dalam sistem pendaftaran tu. Jangan pula terlupa 50 orang dia semua sign. Oh. Itu yang salah. Itu yang salah. Sebab apa? Dalam sistem kita dalam sistem pendaftaran 25 orang satu PP. Tiba-tiba terkejut dalam semua file dia seorang yang sign PPD. Hai. Ini selalu akan detect. PPD tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Dia mengesah saja. PPD sebab dia satu PPD